Cuman ada dua pintu ini. Lebih baik kemana ya? Ke sini aja coba ya. Wow. Oke, aman. Oke, aman. Untung ya nggak ke kiri ya. Kalau ke kiri udah ada si Chong. Wah! Pakai channel gue Rihir di game Labirin Pocong. Nah, akhirnya gue main game horror lagi ya. Udah lama banget gue gak main game horror. Terakhir tuh gue main game horror apa ya? Lupa ya, sampai lupa gue ya. Terlalu kebanyakan main Among Us sih kemarin-kemarin. Dan ini developernya Indonesia lagi guys. Hormat dulu. Nah, kalau kalian pengen download, kalian bisa cek aja di Play Store kalian atau di iOS kalian. Oke, nggak usah lama-lama guys, kita langsung mainin game Labirin Pocong. Oke guys, ini udah masuk ke dalam gamenya ya. Di sini ada levelnya. Wah, cukup-cukup seru ya. Kayaknya levelnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba yang ke 1 dulu. Gue belum pernah main guys. Dan gue cuma ngeliat aja reviewnya ya, tapi gue belum pernah main sama sekali. Oke, kita langsung ke level 1. Langsung level 5 aja lah ya. Gak bisa level 1 dulu ya. Suaranya cukup mengerikan loh. Kok gue belum apa-apa udah merinding ya? Bulu ketek gue merinding. Oke, ini gue udah setting ya. Kok lumayan ya gambarnya ya? Oke. Jalannya kemana ini? Hah? Ya, gue gak ngafalin ini jalannya kemana ya? Apa ini random? Oke. Kok gak ada petunjuknya ya? Harusnya ada petunjuknya. Ini tuh harus kemana gitu objektifnya ya? Ini ada, waduh, ada 3 pintu guys. Gua harus pakai indera ke-9 gua dulu ya, bentar ya. Kayaknya ke sini ya. Tapi kok gua ragu ya. Takut ada si Chongpo ya. Oke, aman ya. Apa ini? Apa ini? What's at? Oh, open map. Oh, bisa open map. Nggak usah lah ya. Nggak butuh. Gua punya indera ke-9 buat apa open map ya? Sombong ya. Oke, sini. Tuh, kan? Finish ya. Indera ke-9 gua, guys. Dengan indera ke-9, gua bisa finish ya level 1 ya. Nggak ada map juga nggak masalah. You win. Next, restart main menu. Terlalu mudah ya. Coba kita mulai lagi. Oke, ini kayaknya babak kedua ya. Ih, beneran loh, nggak ada map loh. Nggak ada map, nggak dikasih ini. Gue harus nonton dulu, nggak usah, nggak usah. Gue masih punya indera ke-9, tenang aja ya. Wow. Cuman ada dua pintu ini. Lebih baik kemana ya? Ke sini aja coba ya. Wow. Cukup seram ya pocongnya. Berarti ini tadi salah ya. Berarti ini salah, berarti kita ke sini. Oke. Seram juga ya si Chongponya ya. Ngedeketin loh. Bisa kabur enggak sih? Oke. Wah, ada dua pintu. Yang mana ya? Kiri kanan, kiri kanan. Biasanya kiri sih. Kalau bisa kabur, buka dua-duanya dulu lah ya. Kayaknya aman sih di sini ya. Kalau ke sini belok. Gue takut ada si Chongpo lagi di situ ya. Udah lah, ke sini aja.
Aman ya. Berarti benar guys. Berarti benar. Oke, aman. Oke, aman. Untung ya enggak ke kiri ya. Kalau ke kiri udah ada si cok. It was at this moment that he knew he fucked up. Kaget gue ini 100% guys. Oke, restart aja. Aduh, salah lagi. Tadi kemana ini ya? Oh, ke sini ya. Eh, ya ampun, gue jadi lupa ini awal-awal loh. Gue jadi lupa ini. Sini kan? Eh. Oh ya, benar-benar ya. Berarti ini kita ke kiri ya. Nah, aman lah sekarang ya. Ya udah kita coba buka aja satu-satu dulu ya. Si cowok di situ. Si cowok di situ. Berarti kita jalan di situ. Aman. Wow! Finish! Yeah! Finish! Wey! Mudah ya, masih mudah level 2 ini ya. Kita coba next aja lah. Oke, ini level 3 guys. Semoga gue bisa melewati ini. Kayaknya lebih susah sih ini ya. Oh kan. Oh untung satu pintu mah. Gampang lah satu pintu mah ya. Udah gak mungkin nyari-nyari lagi. Oh ya, pintu di sini. Oke. Aduh, kok ada pintu di sana ya? Harusnya. Nyesal ya gue ya. Salah. Kenapa gue harus buka ya? Aduh. 2 hours later. Serem ya. Jumbo. Oke, aman ya. Ya jauh-jauh. Aman. Aduh. Aduh, semakin sempit ini ya. Cuma dua pintu ini. Feeling gue sih bukan ke kanan sih. Lurus aja lah. Oh, ya benar-benar. Wih, finish. Gila ya indra kesembilan gua ya. Feeling gua tuh tepat, guys. Kiri kanan, lurus aja ya gitu ya. Kiri kanan pilihannya tapi lurus ya. Oke, okay, next aja. Oke, ini yang keempat, guys. Oke, belum apa-apa udah ada belokan kiri kanan ini ya. Oh nggak ada. Oke, okay, nice. Cuma satu pintu. Waduh ada pintu. Wah gila ini ya. Gila loh. Ini ada pintu di sini ya. Coba buka aja loh. Ragu sih gue ya. Ragu guys. Wah. Wah gila pintunya banyak banget. Gak ada. Aduh gue curiga ini eh. Udah, jangan takut lah ya, jangan takut ya. Soalnya kalau takut, waduh, wah gila ini, wah gila, banyak pintu guys. Tapi kayaknya sih pintu ini nggak mungkin. Soalnya nggak tahu juga sih. Oke, nggak ada.
gue kalau suruh ngulang lagi gue bingung ini ya. Wah, wah, gak ada pintu lagi ini. Aduh, gue feeling gak enak. Feeling gue gak enak. Feeling gue gak enak, guys. Ada pintu ya. Oke. Oh, nice, bener. Oh, bener ya. Aduh, ini pilihan yang sulit ini. Coba. Langsung finish. Wuh, kita buka ini. Finish ya. Wah, gila ya. Terlalu mudah kan kata gue juga. Terlalu mudah guys ini. Mau level sampai 100 juga gue bisa ini ya. Tanpa map ya. Oke, ini yang terakhir ya. Babak kelima. Bentar banget ini ya. Mudah sih. Ryuhir tuh gak takut guys. Mana Chongpo? Huh? Mana si Chongpo? Sini, buka ini. Gak ada. Oh, ini buka. Gua tuh paling gak suka ya ini ada dua pilihan kayak gini ya. Ya udah kiri dulu. Aduh. Ya, ada pilihan lagi nih. Coba ini. Aduh, ini bingung gua ke kiri ke kanan ya. Udah ke kiri. Pakai intra ke 9 gua dulu ya. Bau ya. Gua sakit perut kan. Saking takutnya sakit perutnya. Aduh gagal ini intra ke 9 gua udah kesini aja lah. Oh. Gila men, gila men, gila men. Yo ma, yo men, yo men. Oh, berhasil. Wih, coba aja dulu. Gua tobat, gua nggak akan ketayang kayak gini. Suwe emang. The end. Thank you for playing. Subscribe to G-Swap Studio. Oh, dia punya channel YouTube juga ya. Oke guys, sampai di sini aja game Androidnya Labirin Pocong ya. Ya kalau menurut gue ini cukup simple tapi cukup tegang sih ya. Kalau misalkan kalian takut, penakut itu jangan main ya. Hati-hati, don't play this at home ini ya. Labirin pocong ini jangan ya. Soalnya pasti kaget nanti kalau kalian misalkan jalan di gang ya. Lihat-lihat kayak gitu dulu gitu. Takut ada pocong gitu ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian ya. Nanti kalau misalkan kalian banyak like-nya, nanti gue bakalan mainin lagi game-game Android lah ya, game-game Android horror yang ya yang pocong-pocongan ya. Moga-moga ada lagi ya yang seru lagi kayak gini ya. Kalian komen aja lah kalau misalkan ada yang seru lagi pocong-pocongan, kalian komen aja di bawah ya. Bentar, kok gue ngomong pocong-pocongan ada yang ketawain ya. Oke, dengar. Aku ada dola digelar. Yuhir dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya 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 ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh terkenal gila dia.